dominasi. Warna putih kita berikan tepuk tangan meriah. Putra Bakara. Wasit jam pertandingan, wasit satu sudah Bahadur Peridaban. Wasit kedua sudah Joko Tri Lejas. Sudah tubuh. Awas-awas Dur, Bahadur awas-awas. Dan Soiri. Masa Lubuan yang wasit sesat. Servis pertama dari Dwi Aceh. Lakon sudah selamatkan di mana angkat ke lagi lagi. Satu dimen pasti sudah selamatkan lagi lagi lagi. Oh, sekali gagal. Satu kali berada di Ari. 1-0 kali ini. Satu berada sudah Poti kali pertama. Angkat sudah Poti di sana masih kembali ke sudah Yuti. Kali ini luar biasa satu di banyak dilakukan. Angkat lagi ada Febri Ponorogo di sana. Malah bujawara Yudi Yudi ada tuh. Masih kembalikan. Sayang sekali keluar pergerakan ya, Adi Siwin Ci Podo. Wasa kembali masih ada Yudi kali ini. Angkat sudah Yudi di sana melambung melebar sampai kembali satu pergerakan Siwin. Yo! Masih sayang sekali penyelamatan yang gagal dilakukan kali ini Proton. 2-1 Rudi servis kali ini Rudi. Satu perkara sudah Rudi di sana kembali dengan Yudi angkat sudah ke wilayah. Ho ho. Masih kembali dengan Sawarna Salih Biru. Ulat tanggung sabar jangan ini RPA Bri. Angkat Rudi bilang. Oh, pasangkan Salih Biru kembali. Lagi lagi yang iya. Masih kembali dengan daki tekanan dadang. Satu sekat tajam lakukan. Masih makan Salih Biru. Angkat Yudi kali ini. Ya, sayang sekali gagal satu sebagai yang dengan Zafar di Beko. Kembali poin didapatkan bagi Putra Bakara. 3-1 kali ini. Kuasai kembali di sana satrasnya Aceh ada Yudi Ferdi Ferdi. Satu sebagai yang akurat dari Ferdi Beko blok yang kurang rapat dilakukan kali ini poin didapatkan menjadi 2-3. Servis kembali masih dari Rika. Konsentrasi Rika di sana satu float dengan Salih Biru lagi lagi dari Rudi Bali. Dekok, dekok. Sibi. Adi Sibi servis masuk kali ini. Kembali, poinnya jadi 5-2 sementara ini. Masih ada Sibi di sana satu perkara ada Aceh. Angkat Yudi belakang satu spek kacang. Terlalu dua dam keluar. Sedindul tadi Proton kembali 6-2 sementara ini. Servis lawan sudah di sana masih satu bola boleh dari Suka Kamasada. Lagreng yo. Sudah terlalu keluar Zafer di beguk para Proton. Kembali poin didapatkan menjadi 7-2. Kuasa kembali di sana satu tengah dilakukan dari tim bola voli Putra Bakara. Angkat bambu coklat ini. Oh, luar biasa berkali-kali satu spek tajam di peragaan momen dari Putra Bakara berhubung 2 juga Gusti. Berapa poin menjadi 8-2. Teknikal tim diminta. Bang Bama Sada Sukomangu. Servis lawan sudah di sana kita sekarang satu pergerakan dari Kamasada Sukomangu. Satu defense sekali gagal kali ini pergerakan Rudi. Angka kembali 3-8 Bruno. Yo gadul. Melambung Jawa Tinggi di sana kita sekarang lagi satu strike tajam. Oh, satu blok mencoba dilakukan kali ini. Majra Yudi di sana Aceh. Bagi oh, sekali gagal Bruno. Kita saksikan satu passing yang sudah Yudi kembali 9-3. Shooting service Resi Salih Biru arah Yudi akan Aceh.
Ali di Aceh berhasil menembus lini pertahanan tim bola voli dari Putra Bangkalan. Kamasada servis. Buat 9 yang berton. Masih lakukan sudah di sana sebenarnya sang libero lagi dari yo. Satu gol di sana kembali dari Jayudi. Pertanyaan Perdi Bego. Sayang sekali gagal Perdi Bego. 10-4. Angkat sudah di sana kembali. Lagi-lagi yang mengajar Wahyudi. Satu Aceng klub di sana di sana. Kaper luar biasa lagi-lagi ada Febri. Kembali Febri Ponorogo. Berapa poin bagi Putra Bangkalan Diaga? 11-4 perawatan. Generasi kembali dibangun satu perkara tim pelan Putra Bangkalan. Angkat sudah pelontikan pelan-pelan. Pelan-pelan jalan Wahyudi Bego. Kembali-kembali sudah Bego Ferdi gagal. Rolas. Musuhin papa Gusti servis. Angkat sudah Gusti kali satu pergeran kali dari Wahyu. Telah dari Wahyu dan Aceh. Kembali satu gol. Oh, selamatkan kali Febri. Sayang sekali gagap Febri. 5-12 Raton. Masih Dindul servis kali ini. Mencoba angkat sudah di sarang lambung pergeran sang libero. Angkat kembali Rudi Febri. Dibaca dengan sempurna satu blok yang dapat mereka. Mereka Masada Sukomangu 6-12 penonton. Masih ada Dindul di sana. Konsentrasinya Dindul melambung jati pelan lagi dia Pepli. Kita saksikan satu blok kembali yang kurang rapat dilakukan pemain dari Kamasada Putra Bangkalan. Menang poin 13-6 sementara ini. Pepli Ponorogo. Satu pelontingan bola servis sempurna lawan ada satu resnya Wahyudi. Mereka masih kembali dengan baik kali ini kita saksikan. Oh, no, no. Satu pergerakan bola pribadi didapatkan masih ada Yudi, Yudi. Kali ini satu bola pribadi melebar. Tekan kembali datang di lapangan. Angkat lagi-lagi dia. Kembali crossback yang cukup sempurna dari Adi Simin. 14-6 kali ini kita sekarang masih ada Febri Ponorogo Yudi. Angkat sudah melebar kali ini ada Aceh. Oh, satu perempatan bola yang cukup sempurna dari Aceh. 7-14. Aceh servis lawan sama dengan Tony Salibiru. Akhir-akhir dari Sibe. Satu blok kembali yang keluar dilakukan pemain dari Kamasada. 15-7 kali ini. Servis lawan kembali kita sekarang. Oh, satu defend passing yang gagal dilakukan Putra Bangkalan kembali. 16-7 Pranoto. Angkat sudah sibuk bicara sama Kasali Biru kali ini mencoba dikejar. Satu sudah dilakukan mencari Aceh. Kembali satu defense lagi-lagi Simen. Satu loading sari dari Simen. Berapa poin bagi Putra Bangkalan? 17-7. Serbi di sana kembali lawanan sang libero Wahyudi angkat sudah Bego. Satu blok yang luar biasa dilakukan kembali. 18-7 Pranoto. Kita saksikan di sana masih pergerakan yang dilakukan satu main dari Kamasada. Angkat Ferdi. Kali ini sudah Ferdi Bego berhasil. Berapa baik Kamasada? 8-18 Wahyudi servis. Masih Wahyudi Pritama lawan sudah secara masih pasti ada Simen dimana Simen. Yo! Satu pushback yang pelan tapi pasti dari satu main Putra Bangkalan. 19. Oh namanya 9-18 Raton. Kita akan foul tadi pemain dari Putra Bangkalan. Angkat pelajar yang masih ada Simen. Lagi-lagi di sana ada Putra Febri. Oh! Belum di sana melebar. Lagi-lagi bahas Super Motong. 19-9. Rudi servis. Angkat sudah Rudi di sana. Satu defender Wahyudi kali adu. Untung Ragnet Blah. Rombulo Songo kali ini. Wasai kembali di sana masih satu servisnya angkat ini. Oh, masih selamat kembali. Satu keluar sari di sana melebar. Lagi-lagi satu back. Jangan sekali terlalu keluar dari sini. Poin kembali 10-20 kali ini. Rika servis kali ini. Oh, masih selamatkan kembali Rudi. Angkat ke tengahnya Febri. Oh, sayang sekali gagal pertahanan Febri 11-20.
Karena masih ada satu garis Rika. Rika sebenarnya Rika di sana. Malah berjauh tinggi belakang Rika. Kita sekarang diaduh. Kembali bertubi-tubi sudah disipin dari putra Pangkalan Selikur. Musuh 11 Roto. Angkat melambung gol. Sayang sekali gagal servis Rosin. Lagi melambung jauh tinggi. Kembali servis error dilakukan Roton. Teknikal tempat diminta tim bola bodi dari Kamasada. Sekobar kita kembali. Satu servisnya kembali beli Barsali biru akan maju di lagi petek Febri. Yo! Luar sekali menang tekanan yang dilakukan. Masih lagi di Aceh. Masih kembali dengan pemilihan Rudi lagi Febri. Masih satu blok luar biasa Wahyudi. Angkat bambu jauh. Yo! Arka perluar biasa di sana. Masih akan Aceh. Kembali Aceh. Mengecoh pergerakan pemain dari Putra Bangkalan Marmoton. Angkat kembali dapat menjadi 13 musir rolekor. Tertinggal cukup jauh kali ini kita saksikan satu pergerakan dari Kamasada Sukomago. Timang bulannya di sana masih jumping servis lagi. Oh, sayang sekali gagal satu servis yang dilakukan kembali servis error. Gusti servis. Kembali satu servis yang sempurna dengan Gusti. Set point didapatkan 4-4 musim 13. Masih Gusti lawan Gusti. Bola bung jauh di pelan. Ada Wahyudi. Pertama Ferdio. Masih kapten sudah Tony di sana. Konsentrasi dan lebar. Satu kali ini masih kurang ajar dilawan lalu keluar Marathon. 14-4 kita saksikan. Kembali pergerakan dari Dinul. Kali ini dari Kamasada Sukomago. Dinul. Lawan servis di sana Dinul. Melambung di pelan ada Febri. Ya do. Mengakhiri set yang pertama untuk kemenangan tim bola voli dari Putra Bangkalan. Kita kembali menyaksikan set yang kedua. Sisa. Satu servis jawab kali ini tasakan lagi satu pergerakan dari tim bola voli Kamasada yang melebar. Kembali Rudi Sibo. Yang pacitan tunggu kelopo nerenek perawan ronda ya rapopo ronda itu kau entica servis kembali dengan cara masih melambung jari Wahyu dilagi Aceh luar biasa dipanjang dengan kembali melebar angka sudah kembali kru di sana Febri. Yo ada sang libiru di sana satu Febri beguk. Oh satu perempatan Ferdi beguk Kamasada Sukomago satu podo. Yudi servis akan sudah Yudi ada di Simen angkatlah Simen kembali Mas Bok Mas Bok di Simen Putra Bangkalan Loro Siji Pramoto. Angkat sudah di sana melambung jauh tinggi melebar lagi Perde kembali Perde beguk kali nonton poin kembali dapatkan menjadi 2 sama kali ini. Konsentrasian masih ada Rega, servis lawan Rega. Lansai tekan di bagiannya Perdi, belum melebar kali beli alih. Aduh. Kembali Adi Simin. 3-2 penonton. Rudi. Servis dari Rudi kali ini. Center dari tim bola voli Putra Bangkalan Rudi. Angkat lambung jauh tinggi pelan sampaikan sang libero. Ada Wahyudi Perdi Pego. Kita saksikan kembali Perdi Pego. Talita muda dari Kota Ngati Rojo Ferdi Beguk menambah poin menjadi 3 sama. Angka kembar kembali sa Ferdi Beguk servis lakukan sudah. Ada Tony Salim berolak lagi. Aduh. Kita saksikan Adi Sime. Poin kembali 4-3 Proton. Wasa kembali Simin Min Simin Adi. Mencobarkan satu servisnya Min Simin servis lakukan melebar lagi dari tekanan dilakukan oleh Wahyudi. Kali ini Aceh kembali satu penyelamatan sampai Bri Ponorogo. Ada Periolo. Satu spek 3 meter yang sempurna dari Adi Simin. Poin kembali 5-3. Adi Simin kembali lakukan serbu di sana kita akan lagi pergerakan. Oh, satu defense passing yang kurang sempurna dilakukan. Ada Rudi Mio masih dapatkan Salibero. Angkat kembali gagal Proton. Kita saksikan. Poin kembali 6-3.
3. Adi Simin lawan sudah masih pasang Arayudi. Oh, coba lawan Aceh. Oh, masih satu blok luar biasa. Arayudi kembali angkat pelajarnya Yahoo. Oh, masih kaper luar biasa dilakukan Malina dan Pebri. Oh, 1-1. Bulek Sari. Tulet Pak. 7-3 kali ini pertandingan tidak ada Aceh. Arayudi di sana angkat sudah Yudi back tangan. Oh, kembali terbang layang saper di Bego Kamasada 4-7 Pratama. Masih ada Ari kali Ari lawan sudah Ari servis. Sayang sekali servis error kembali lawan Suari. Poin kembali 8-4 kali tertinggal Patangongo. Soti ada satu saudara Soti. Hal ini resipnya kali saper di Bego Pratama. Poin kembali dapatkan Songo 4-4 kali ini. Sotik lawan sudah kembali Sangli Biru Arayudi angkat lawan Aceh. Di blok dengan sempurna kali sudah Aceh. Kembali 10-4. Lakuan sudah kali ini masih satu masih Arayudi. Satu baik tanya Pak Jum. Oh, Ronera Sepiro saudara-saudara di sini nanti sepasar Raihan. Bravo, oh, bagus kesemes. Kembali kita lanjutkan lagi satu sekali dan oh, masih satu defense mencoba selamatkan Aceh. Kita saksikan angkat sudah di sana. Ada kembali aduh, masih defense luar biasa dilakukan. Lagi-lagi Perdi. Sayang sekali kali ini Perdi pegu gagal beroton. Kembali angkat didapatkan 11 musim 5. Lambung Jawa Tinggi disarankan masih satu pergerakan dilakukan lagi-lagi dengan Aceh. Oh, satu blok luar biasa dilakukan kali ini. 12-5 orang. Technical Tema diminta. Tim buka poli dari Kamasada. Satu servis kembali lawan di sana masih satu melebar lagi-lagi dari jatuh di pemain Bayu Tio masih angkat sudah di sana terjadi perebutan dari Rega angkat kembali Aceh kali ini kita saksikan lo yahoo sayang sekali gagal satu kuisbak yang dilakukan kali nomor punggung 3 Boti gagal Sukomangu 6-12. Aceh servis sudah Aceh kali ini masih pergerakan lagi-lagi dari yahoo. Komunikasi yang kurang sempurna 7-12. Angkat sudah melambung jauh tinggi kali ini satu pergerakan lagi-lagi dari Pebri. Luar biasa sudah Pebri Ponorogong menopang jadi 13-7 6 angka. Masih Pebri Ponorogong lawan servis lakukan angkatnya dari Wahyudi lagi-lagi pegol. Masih satu defense Ali Biru angkat dari Pebri Ponorogong lebar satu bola peluh. Lakok gerti sawang tak kitung-kitung trut. Kali ini servisnya gagal merotong. Kembali pun tidak menjadi 8 musim 14 kali ini Wahyudi. Masih servisnya sudah Wahyudi disana pergerakan kembali dilakukan masih ada Simin lagi di Rudi Riak. Luar biasa kembali Boti merapot jadi 15-8 perwatakan pergerakan kembali middle blocker tim bola dari Putra Bangsa Boti masih Boti di sana servis sangat Boti resmi Aceh yang akan Wahyu lagi-lagi dan terlalu delotor menjabat keluar 16 musim lalu lakukan servis Boti kembali satu pergerakan di mana Wahyu lagi-lagi dan satu crossback yang tajam dengan saper di Bekong kembali 9-16 kali ini. Ada Rega konsentrasinya Rega dari tim bola balik Kamasada. Rega kali ini servis tipis kali ada Pebri Bekong ini. Luar biasa kali ini Simin menopoin menjadi 17-9 perotong. Rudi RUDI servis mencoba dengan satu pelotingan sempurna sang libero resipnya Wahyudi angkat satu spek melebar lano masih dipen luar biasa kali beliau da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 d
berapa poin? 18.
Songo Prono. Angkat sudah kembali sebentar sama kan Sang Libero. Ada Yudio. Kembali resip-resip yang gagal dilakukan. 19-9 kali Proton. Rudi lawan Zar, Rudi melebar arah Sang Libero kan ini Wahyudi alangi pegol. Satu blok kali ini yang keluar dari pemain dari Putra Bakala. Kemas ada Sukomangu menambah poin 10-19 kali ini. Servis akan disana masih pergerakan kembali dari Rudi. Angkat satu back. Oh, kali ini kembali gagal. Satu spek dari Agusti dari kita saksikan. Kembali angka 11-19 Roton. Ada Perdi Begok servis. Kembali resmi Rudi. Ada Febri melebarkan dari Simen. Kelukisan disana masuk kali ini. Satu pelotingan bola pelajar saat di Simen. Menambah angka 20. Musis 11 Roton. Adi Simin kembali. Konsentrasi yang gagal dilakukan Sang Libero sudah bentik. Selikur 11. Angkat sudah melebar kali ini bentik resik Mahyudi. Aceng ada. Oh, terlalu keluar. Rolikur 11. Simin lawan servis Simin masih ada Wahyudi di sana. Ada Aceng kali ini pergerakan bola pribadi dapatkan di bola pribadi Putra Bakalan masuk kali ini Proton kembali 12-22. Angka kembali kali ini dapatkan di bola pribadi dari Gamasara Sukomangu masih pergerakan kembali dengan satu servis pelan melebar. Ada Tony Salibiru Febri luar biasa kembali Febri Ponorogo telulikur 12 Proton. Angka krusial didapatkan tim bola dari Putra Bakalan. Tiba bolanya Mikasa kali ini bendik ada Wahyudi lagi dari Aceng. Kembali sayang sekali keluar Permeton. Pak Likur rolas kali ini. 10 menit game. Kembali nomor 4 di sana masih ada pergerakan Sotik. Ada satu resnya bendik. Angkat lagi dari Wahyudi. Gerati Wiyado. Masih ada Febri. Angkat lagi dari Aceng. Wahyudi kembali. Selamatkan. Sayang sekali gagal Permeton. Dan set yang kedua untuk kemenangan kembali tim pelawan dari Putra Bakalan. Kita tunggu set yang ketiga. Dan set yang ketiga Proton. Masih Wahyudi kali ini satu resim yang dilakukan lagi-lagi dari satu. Oh, kembali satu set pertama yang gagal dari Surya Haji Proton 1-0. Angkat sudah kembali di sana kita sekarang lagi-lagi bergerak dari Simin. Oh, satu dibat yang gagal dari Sang Libero Sici Podo. Surya Haji lawan sudah servis kembali berlipat di sana. Satu pergerakan dari Wahyudi. Ada Perdi Begok berlipat. Loh, kita sekarang di sana kembali. Angkat dia dodo. Masih sama kan Febri Ponorogo. Wahyudi Begok melambung jauh tinggi melebar. Kita sekarang lihat dulu. Yo! Kita sekarang masih satu defend mencoba. Sayang sekali kita sekarang terlalu keluar. Satu penyelamatan yang dilakukan dari Zabedi Sang Libero Gamasada. Loro siji kali ini. Angkat sudah kembali sebentar di sana. Masih pelajarnya. Lagi spek tajam melebar. Oh! Satu blok yang keluar dilakukan kali ini. Dua sama. Rega. Angkat sudah Rega kali ini. Passingnya sudah Tony Salibiru. Kita saksikan satu pergerakan cukup akurat defendnya dengan Wahyudi. Pelabung bola peripel diambilkan tim bola poli dari Ponorogo peripel. Yo, kita sekarang di sana masih. Satu dumio terjadi penonton kembali. Angkat sudah sebentar lagi. Yo, masih selamatkan kembali di sana. Kita sekarang lagi. Yo, satu sepak yang gagal dilakukan dari sudah Ari tadi penonton kembali angkat diambilkan 3-2. Servis kembali di sana. Wahyudi angkat satu blok sempurna. Bersama Tony kali ini lagi-lagi. Oh, masih di kawasan ada Simin di sana. Oh, kita saksikan Proton kembali. Poin didapatkan menjadi kembar terjadi. Telu podo, Proton. Berdi Begok udah labuh kali ini sampai Febri Ponorogo. Lagi-lagi satu sampai luar. Oh, harus satu di sudah berhenti di sana. Aceng kali ini sampai Tony. Konsentrasi lagi. Aduh, satu sepak 3 meternya sudah Febri Ponorogo 4-3 kali ini Proton.
Adisiwin wasi arep Pebrisimin kali pembara Adisiwin kali lanjut Yudi. Sampai blok yang keluar dilawan kali pergerakan Aceh berapa poin? 4 sama 9 Ari servis. Masih Ari, sayang sekali gagal servisnya masih Ari. Akan cuma-cuma didapatkan tim bola voli dari Putra Pekalan Merton. Mencoba di sana satu pergerakan dari Ari, Harris yang rumah Yudi. Lagi-lagi satu pergerakan. Oh, kita saksikan Merton kembali akan didapatkan tim bola voli dari Gamasada. 5 sama kali ini. Kuasai kembali di sana kita sekarang masih satu servis error kembali dilakukan 6-5. Mencoba kembali di sana dengan satu konsentrasi yang banyak lebar. Lagi-lagi harus biasa bendik kali deh. Konsentrasi waduh masih jauh tinggi kembali. Oh terlalu keluar Zaper di punggung. Angka kembali dapat gang 7-5. Lakukan saya, oh sayang sekali gagal setiap bisa dilakukan kali ini. Kembali poin didapatkan menjadi 6-7 penonton Aceh. Masih Aceh kembali resmi suara Tony. Lagi-lagi, oh satu pushback yang sempurna kali ini Ras Surya Haji. 8-16-6. Febri servinya Febri kali ini satu berkat dua Yudi melebar Herbert di pukul pribol Tony kali ini akan kembali pun dirawatkan menjadi 9-6 perempuan kuasa kembali di sana ada Yudi angkat sudah begong kali cukup sempurna satu spek tajam sudah begong 7-9 kali perempuan. Lapan sudah coba Wahyudi kembali angkat lambung coklat ini satu gerak ibu gagal didapat sudah Haji tadi penonton kembali angkat didapatkan 8-9 Yudi servis resipnya Tori lagi Haji selamatkan benih sang libero ada Yudi beri tama Aceh jadi blok sudah Haji tadi penonton kita saksikan 10-8 penonton. Masih Haji servis Haji tipis sekali ini dari Sukoma kembali Ferdi punggung juga gagal 11-8 Marmoton Surya Haji kembali satu servis Surya Haji kali ini masih satu resipnya Wahyudi melewat lo satu rega sama kembali Haji melewat kali ini tersekan ada Sime Rola Swallow kali di satu servis kembali samakan resmi Sali Beroda Yuti Ferdi Bego satu defense sampai Pribor Rogo bola Pribor didapatkan kali ini Andre Yuti lebar kita saksikan Ferdi berkali-kali Ferdi akhirnya berhasil menambah angka bagi tim bola voli dari Gamasada Sukomangu Songo Musir Rola sekali ini. Masih Rega di sana konsentrasinya Rega angkat sudah sebentar melambung coli Simen kita saksikan kembali Adi Simen 13-9 berapa kuasa kembali di sana satu tim bola Mikasanya pelotikan pelan Rudi amankan kali di mana ada Yuti yo kita saksikan kembali Zoper di Beko poin kembali 10-13 masih Beko kali Maton. Serapnya sudah pukul di sana masih ada Tony kali lagi dan Yolo. Sayang sekali terlalu keluar kuis spek yang dilakukan dari Zaboti. 11-13 Raton. Masih ada Perdi pukul kembali. Satu defense. Lagi-lagi satu spek tajam lakukan. Oh, satu kembalikan dengan sempurna. Ada Febri. Angkat lagi-lagi dia. Duduk. Gusti kali ini masih kembalikan Aceh. Kembali Aceh. Rolas. Telulas Raton. Ferdi Bukung lapan sudah Ferdi Bukung di sana ada Febri Ponorogo angkat sudah kembali Sibin kembali crossback yang semurah sudah Adi Sibin 14 rolas Raton
Melambung jauh kembali kita sekarang satu sekali. Lalu keluar satu cross back dan dari sudah tidur tadi. 15-12. Angkat sudah kembali si Gulibdar di sana Majra Wahyuti. Laki-laki Aceh. Oh, sayang sekali gagal sudah Aceh. 16-12. Teknik kita sekarang. Terjadi perkataan pemain Marathon. Dan TTO diminta tim bola voli dari Gama Sera Sukabang. Marathon. Kembali ada Yuti, satu perdi mengikuti ambil pada kali ini dia sekadu. Penempatan kembali bola dilakukan lagi-lagi Yadudu. Satu petak yang sempurna. 13-16 kali ini. Serunya Ari di sana melebar. Kembali kita sekarang menjalan Rudy. Satu spike. Oh, kembali berbeda pula Marathon. 17-13 kali ini. Pergerakan kembali di lawan di sana kita sekarang para penonton lagi-lagi. Oh, keluar. Pengamatan bola yang cukup sempurna dilakukan. Angka kembali didapatkan menjadi 14-17 penonton. Konsentrasi di sana kembali. Oh, melambung tiga radis Simin. Kuasa dengan sebenarnya Febri. Oh, sayang sekali gagal. Sudah Febri Pranogo 15-17. Kita saksikan kembali di sana. Satu tekanan dilakukan. Melabuh jauh tinggi pelan kita sekarang masih ada Rudy. Yadodododo! Surya Haji. 18-15. Angkat kembali di sana melebar. Satu tekanan dilakukan ada Wahyudi. Lagi-lagi ada. Keluar besar Febri. Pukul kali melebar. Kita saksikan kembali Wahyudi. Wahyudi Aceng. Kembali satu defense Rasi Bin kali ini keluar 16-18. Masih ada Aceh. Serunya juga Aceh di sana masih. Pergerakan dilakukan lagi-lagi ada Febri. Febri Pranogo 19-16 Rasi. Angkat sudah kembali si Gunjar di sana masih perkasa libero kurang sama Ari. Satu datang. Oh, sampar saja disiplin kembali. Poin didapatkan menjadi 20. Musuh 16 Surata. Konsentrasi kembali dilakukan kali cukup tajam berada Sime. Sopo bola. Dari pertama diung sebentar itu RPL Gedawo akan bergerak dengan Putra Kusumana di Bulukerto. Tapi dari panitia mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi panjiran yang sudah hadir. Hati-hati di jalan, selamat sampai tujuan, kembali berkumpul bersama keluarga di rumah. Salam olahraga, salam bola voli, salam santun pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.